Perbezaan pegangan agama tidak memisahkan seorang mualaf untuk bersama keluarga, malah silaturahim sesama mereka bertambah erat apabila dapat berkumpul setiap kali Tahun Baru Cina. Lebih disyukuri, mereka tidak pernah disisihkan keluarga setelah mengambil keputusan memeluk Islam. Meskipun memeluk Islam sejak 43 tahun lalu, Fok Pu Leng atau Nur Ashikin Abdullah tidak pernah terlepas peluang untuk memeriahkan acara makan besar bersama keluarga tercinta. Tahun ini, sambutan itu nyata meriah apabila diraikan bersama di restoran makanan laut yang diusahakan mereka di Sandakan Sabah. Lebih istimewa, ia disertai dua anak, dua menantu dan lima cucu mereka. Alhamdulillah, saya berasal dari bangsa Cina, tapi sempena Tahun Baru Cina ini saya tidak lupa juga untuk bersama meraihkan dengan suami dan adik keluarga, anak-anak dan teman-teman, cucu-cucu. Bagi suami Awang Japa, dia bersyukur dan berbangga kerana memiliki keluarga yang harmoni dan bahagia ini. Dan saya bersyukur isteri benar-benar mematuhi, mengikuti dan menyayangi keluarga kita. Dan kita harap di seluruh Malaysia ini, inilah contoh teladan yang baik, penyatuan, perpaduan yang kita harus wujudkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Bagi Muhammad Rizwan Tian, 43 tahun, anutan berbeza bukanlah satu penghalang buat dia serta keluarganya untuk meneruskan tradisi menyambut Tahun Baru Cina. Memeluk Islam 11 tahun lalu, dia serta isteri Syazana Tukiman, 36 tahun dan dua anak lelakinya, Muhammad Adam Tian, 10 tahun dan Muhammad Ryan Tian, 5 tahun, pulang ke kampung halamannya di Kuching, Sarawak untuk sama-sama meriahkan perayaan itu. Meskipun ibunya Lee Kim Hua telah meninggal dunia akibat kanser usus tahun lalu, namun Muhammad Rizwan tetap bersemangat bersama bapanya, Tian Fuk Jiu, 75 tahun, kakak serta adik lelaki bersempena acara istimewa itu. Bergembira lah bila tiba tahun Cina boleh menyambut lagi. So bagi kita memang happy lah. Okay, masih ada kita nak bawakan tradisi Cina share pada yang yang Islam atau bukan Islam. So setiap tahun tahun Cina Eve, okay, so kita akan berkumpul lah dengan family kita, dengan anak-anak supaya anak kita tahu Tahun Baru Cina ni macam mana. Lebih penting, hubungan kekeluargaan yang terus terpelihara selain semangat dalam mempelajari budaya lain. Rasa teruja sebab kita dapat mengenal culture lain. Culture yang lain daripada kita biasa sambut Aidilfitri kan, tapi bila kita dapat sambut Tahun Baru Cina ni rasa happy lah. Malah bagi keluarga Muhammad Rizwan, mereka bertuah kerana selain Tahun Baru Cina, mereka turut dapat meraihkan Aidilfitri bersama-sama kelak.